Iya. Lah, jadi Wulan bilangnya pas sudah kabur. Halo Aujang. Mau kemana? Teramsa turun nih. Nih teman-teman Bang Apik mau ngejar Ujang mumpung belum jauh. Mana mau ke atas. Iya. Ke atas. Jadi Ujangnya kabur. Manjat. Manjat lewat pagar, cuman pagar pojok sana. Udah tutup lagi. Tuh, Bang Apiknya lagi nyari. Mudah-mudahan cepat ketemu, belum jauh juga sih. Jauh. Tutup pelan. Gembok lagi, bisa nggak? Lewat mana tadi? Lewat sana ya? Lewat sana teman-teman tuh, lewat situ. Wulan bilangnya pas sudah kabur. Pas lagi manjat, medim aja. Jadinya keburu jauh. Ya belum jauh-jauh amat sih. Mudah-mudahan cepat ketemu. Ntar kejar Bang Apik. Ini ribut aja bayangan langit. Ya, Aujang jalan lagi. Jadi Aujang kabur lagi. Aduh, kasihan ya Allah. Padahal sama keluarga udah terkonfirmasi. Jadi tadi tuh kabur. Ini masih deket yayasan. Pas kabur tuh kelihatan sama Wulan. Langsung manggil, teriak-teriak dari tewulannya. Udah jemput dulu nih Ujangnya. Jabal, nanti telepon ini ya, telepon paman ya. Ada nomornya, ada di ini, di mama. Ayo balik lagi yuk ke yayasan yuk. Nanti minta dijemput gitu sama keluarga ya. Iya, tapi telepon dulu ke yayasan dulu yuk. Enggak, ke yayasan dulu, sini. Nih teman-teman, Aujangnya kayaknya nggak percaya. One hour later. Ya teman-teman, ini sekarang sama Bang Tadin nih, soalnya Bang Apik kesusahan evakuasi Ujang yang kabur. Jadi dia ngebet banget pengen pulang. Cuman kita kasihan ya, dia jalan terus kayak gini, gak ada arah. Halo Aujang. Mau kemana? Agak depan. Senyum dia tuh. Hei, mau kemana? Mau ke Jabal. Mau ke Jabal, Jabal kan jauh. Saudara kamu mau kesini. Jauh banget Jabal mah. Kan kemarin gua video call kan? Iya, belum, dianya belum nelpon. Oh, belum nelpon. Nanti sama mama nanti telepon keluarganya ya. Siapa nama keluarganya? Keluarganya udah ada. Aujang jangan kemana-mana. Nanti dijemput, yang lain aja kan dijemput. Masalahnya Aujang nih jauh di Jabal. Jabal tuh jauh banget. Kalau jalan gak bakal nyampe. Mana-mana juga jauh, Jabal itu jauh. Ini tuh di Banten tau gak di Anyar. Udah sekarang naik. Yuk.
Langsung. Langsung sama Bang Tadin. The power of Bang Tadin, langsung nurut. Kalau nggak pada Bang Tadin mah udah ini, jalan terus. Tapi kalau misalnya Bang Tadin sendiri juga bisa. Bisa ya? Bisa. Kenapa tadi nggak mau naik motor? Kenapa tadi susah? Hah? Aku udah mau takut. Nah, sama Apik ngeberani. Sama Apik mah orangnya gak tegas. Jadi jalan, wih, motor. Mudah-mudahan selamat itu orang sampai tujuan. Amin. Tadi juga udah sampai dipegangin, dipeluk-peluk, Din. Dipeluk-peluk. Kayak berontak gitu tuh. Gak bisa ya? Gak bisa, sampai udah duduk-duduk tadi tuh. Cuma gak sempat kerekam, soalnya gak bisa. Susah ya? Gue liat tuh. Gak berani ya, takut aja. Dia, takut. Siapa? Itu siapa? Bang Tadi. Ngelirik doang beraninya. Kau Jang, jangan kabur-kabur lagi ya. Oke? Okay? Ini terakhir kali ya. Saya gak mau tahu, Aujang. Kasian kalau kabur-kabur ke jalan. Kan udah terkonfirmasi sama keluarga. Nanti ada keluarganya. Nanti kita telepon ya. Oke? Okay? Ada saudaranya yang nelfon. Nanti telepon ya. Sini gaya raja. Ya alhamdulillah untungnya nggak jauh ya. Nggak jauh dari yayasan. Di hotel ini teman-teman visita. Udah kita lanjut evakuasinya ke yayasan. Udah nyampe yayasan. Dapat Ujang sama dapat Jam. Dapat Jam. Jadi kemarin tadi, kan kamera hilang ya, dapet Ujang. Sekarang ini dapet jambu. Bas, reng, baso goreng. Jambunya dingin loh di kulkas. Jadi ceritanya, Bang Tadin pengen banget jambu, minta jambu. Ada pohonnya, pinggir jalan. Pas nanya sama si ibunya, ternyata punya musola ya kan, punya masjid. Kan gak enak yang mau ngambil juga ya, mau izin ke siapa gitu. Tau dikasih sama si ibunya, baik banget. Makasih Bu Aru. Dingin lagi nih. Digoreng dadakan pak. Ada tahu bulat semua katanya Din. Anak-anak beli tahu bulat katanya. Dapat Ujang dapat jambu, jambu gratis. Gak harus manjat ya. Ekspektasi kita kan manjat dulu, izin dulu, minta dulu. Gak dapet, ya malah dapet banyak. Terus kalau manjat juga tinggi ya. Tinggi banget. Butuh effort. Pegang dulu mau buka gembok. Siapa yang mau bagi-bagi ya? Bagi-bagi ya. Ya. Satu orang satu. Yang pakai uang siapa tadi? Tuh Teta mau ngeteta. Ini punya siapa sih? Siapa? Ini uang siapa teh wala? Siapa ini tadi? Nih, Tita yang banyak nih. Uang Ita. Nih, kasihin semua. Kasih Ita. Udah, yang lain udah. Nih, jambu aja nih. Udah kebagian satu ya. Kok Tita punya uang sih, Tik? Uang dari mana dia? Ini dibagiin lagi. Udah, buat Tita ya, udah. Udah. Udah, jangan, gak boleh minta-minta lagi. Kasian. Jilat-jilat. Yo masuk. Nih alhamdulillah udah dapat Ujangnya. Udah dapat. Kayak apa aja udah dapat. Mau jambu Bang Tadin tuh. Karena di sini banyak jambu kancing teman-teman. Lagi pada matang-matang. Hah? Udah, Oman kan udah 2. Udah buat Teh Ita. Bulina udah 3 kan. Ini jambu aja. Pik, cuci aja dulu, Pik. Cuci terus dibolongin tuh. Plastiknya bolongin. Teh, Leha, tutup teh gerbangnya. Tolong tutup. Awas, tutup dulu. Tutup, awas. Tuh Bang Apik lagi nyuci jambu. Nih, Man, rekamin Apik tuh. Awas tangannya tuh. Biar Apik ini lagi nyuci jambu aman. Yang atas apa tuh?
Aman. Teo mau jambu. Ada syaratnya Teo. Apa syaratnya? Dewa nyeruk teh. Mau jambu. Mau jambu? Nggak mau. Suka jambu? Suka. Jambunya kecil. Berapa ya? 2-3 aja ya? 2. Kedua aja dulu. Ini baju Bang Tadin, celana Bang Tadin. Astagfirullahaladzim. Aduh, susah ngasih taunya ya. Biasaan pakai baju cowok. Ini Teo nih, mau jambu? Mau ini mau. Kenapa enggak mau? Manis enggak? Hei, Nopal, mau enggak Nopal? Pal. Pal, nih sini mau enggak? Jambu mau. Nih. Nopal, sini Nopal. Nih. Bocil jiwa berseri dikasih nih. Kenapa? Udah bosen ya? Orang di sini mau banyak pohonnya. Nopal dari mana? Porgas ngapain? Main peda. Ini yang lagi jajan, asik banget munyem-munyem. Makasih. Eh, jajan aku ah. Tuh, Ujang ngasih. Ujang jangan kabur lagi ya. Mandi biar seger. Abis makan jambu, nanti mandi. Bajunya diganti tuh, banyak tuh. Pak. Berkat Ujang ini, jangan dapet jambu. Niatnya kita mau ngambil teman-teman jambunya. Bukan ngambil sih, minta. Mau manjat gitu maksudnya. Malah udah tersedia ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Berkah yayasan ini. Jadi gak repot-repot manjat. Langsung instan dapet yang seger dari kulkas. Masya Allah, ini enak banget Pik ya. Manis walaupun kecil ini. Wah, cabai rawit. Kok cabai rawit? Jambu rawit. Apa? Tadi bensin. Bensin? Bulina ya? Udah. Ya mudah-mudahan ibu warungnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Pik ya, diberikan kesehatan, umur panjang, tokonya laris, Pik ya. Amin. Makasih Ibu, baik banget ibunya. Sehat selalu Ibu. Enak banget. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ini? Kalau di sini namanya jambu kancing. Gimana Dik, enak? Abang segar manis. Makasih telah memberi buah jambu. Emang tahu. Emang kan Dik enggak ikut. Kan bapak. Kita lanjut ke video selanjutnya.